Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTuber Tutorial. Di video kali ini saya ingin membuat sebuah tutorial bagaimana caranya membuat stiker di WhatsApp atau bagaimana caranya menambahkan stiker di WhatsApp dengan mudah ya. Selain stiker juga ada GIF dan lain-lain ya. Nah, caranya cukup mudah ya. Jadi kalian tinggal download aplikasi Stickerly. Nah, ini kan contohnya seperti ini ya. Nih, ini contoh stiker yang saya tambahkan dari aplikasi Stickerly. Jadi kalau nambahin stiker kan di sini ya. Dari mana ya? Lupa sih. Oh, ini dari sini ya. Nah, kalau bawaannya kan itu dari sini tuh. Nah, terus di sini ada dan kayak GIF juga kan di sini ya. Macam-macam. Nah, kalau pakai Stickerly, ini ntar munculnya akan di sini. Kita bisa tambahkan banyak sekali di sini. Kita juga bisa buat sendiri. Nah, langsung aja ya. Kita masuk ke aplikasi Stickerly. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi tersebut. Jadi di sini banyak kayak video, terus GIF, seperti stiker juga ada. Nah, cara menambahkannya gimana? Gampang ya. Tinggal ini ada 3 menu ya. Ini for you, ini macam-macam stiker. Ini untuk status tuh. Misalnya kalian mau nambah stiker ya. Nih, misalnya mau pakai yang inilah. Cara nambahinnya tinggal add aja. Nah, otomatis dia akan langsung masuk ke WhatsApp. Kita coba cek ya. Kita refresh, buka lagi. Oh, masih belum nambah ya. Kita berarti harus masukkan lagi. Kita add lagi. Oke, kita cek lagi. Masih belum nambah ini kayaknya nih di sini. Cuma masih nggak tahu kosong ya, belum kebaca gambarnya. Nah, coba kita tambahkan yang lainnya ya. Misalnya inilah stiker ini. Kita add. Nah, ini sukses ya. Kita cek lagi. Nah, ini harusnya udah nambah ya. Cuman nggak tahu di sini masih kosong. Apa kita keluar dulu? Kita coba masuk lagi. Oh, ini baru masuk ya. Nyata emang kita harus keluar dari pesan WhatsApp tersebut baru kelihatan ya. Nah, jadi seperti itulah cara nambahin stikernya dari Stickerly. Nah, selain stiker juga di sini ada gambar bergerak dan video ya. Misalnya ini salah satunya nih. Nih, kita tinggal tambahkan aja. Download tuh ya. Nah. Oh, jadi kita coba cek ya. Video tadi berarti kayaknya kita harus langsung ngirim ya. Kalau yang tadi langsung. Oh iya, ini suruh langsung ngirim ya. Kalau ini langsung ngirim nggak bisa, ini nggak bisa di download. Jadi dua aplikasinya harus nyala. Nah, sekarang bagaimana caranya membuat stiker sendiri ya? Caranya gampang ya, tinggal ada di sini nih, menu bawah. Ini kan apa namanya, app profil kita nih masih kosong, belum ada. Kita tambah aja di sini, bisa di sini. Kita tambah. Misalnya kita mau pakai foto ini nih.
Nah, kita akan edit ya. Kalau manual bisa, ntar tinggal di garis aja kayak gini pakai tuh, tinggal di garis misalnya kayak gini. Tuh, ntar otomatis ya. Nah, kalau mau auto ntar dia akan otomatis menseleksi sendiri. Nah, ini sudah terseleksi dengan rapih ya. Nih, ini tinggal ditambahin teks aja. Misalnya, nah ini tinggal di geser mau kemana, misalnya di sini ya, terus di next. Nah ini tinggal di add ke WhatsApp. Ini masih proses ya. Nah itu otomatis kita sudah mempunyai stiker kita sendiri di sini nih, di profil kita, dan otomatis sudah nambah ke WhatsApp. Kita coba cek ya. Tuh. Gampang sekali kan cara membuat stiker dengan aplikasi Stickerly. Nah, misalnya kita coba lagi bikin satu lagi ya. Misalnya foto keluarga, kan bentar lagi mau lebaran nih. Nah, kita audit otomatis, dia akan langsung menseleksi bagian yang, oh ini berarti kalau kayak gini harus edit manual guys. Emang kadang kalau edit otomatis suka gitu. Kita edit manual karena tadi gagal pakai otomatisnya. Nah, kalau edit manual sarannya seperti ini ya. Kita yang rapih aja. Oh, salah. Berarti harus sampai bawah ya, melingkar. Kita bentuk lingkaran. Nah, ini terus sampai bawah sini ya. Oke. Nah, ini udah kan ya segini. Misalnya sekarang kan mau bulan lebaran nih, selamat Idul Fitri. Nah, jadi stiker buat khusus keluarga ya. Jadi sekeluarga ini mengucapkan Idul Fitri. Nah, seperti itu kira-kira ya. Bikin stiker keluarga. Nah, ini otomatis kita sudah punya dua stiker buatan sendiri ya. Kita cek lagi. Biasa kita keluar dulu, kita masuk lagi baru bisa dipakai. Nah, ini tuh sangat mudah sekali membuat stiker dengan aplikasi Stickerly ini. Oke, mungkin sekian aja tutorial cara membuat stiker dengan aplikasi Stickerly. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa diklik tombol subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.